Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat adik-adik, semangat ya. Bagaimana semalam tidurnya? Gak nyenyak sih, kenapa? Kamarnya sudah nyaman loh, kenapa gak nyenyak? Terlalu dingin kah? Diteror sama siapa? Kayak film Susana aja diteror. Berarti yang neror si dia. Ayo. Si pengagum rahasia, betul. Nah, yang semalam tidur nyenyak alhamdulillah, berarti sekarang bisa lebih segar. Yang semalam tidak tidur nyenyak karena guyon terus sampai pagi juga alhamdulillah. Artinya sangat menikmati suasana hotel, suasana kamar ya terutama. Tapi efeknya siang ini berarti yang semalam gak tidur nyenyak, siang ini agak ngantuk dan bisa saja sedikit ngeliang seperti itu. Tapi alhamdulillahnya kita perjalanan sekarang ke tujuan yang pertama, objek wisata yang pertama yaitu Museum Dirgantara tidak terlalu jauh. Kurang lebih 15 menit kita sudah sampai, alhamdulillah. Jadi yang kemarin wak-wak terus mbaknya ini di depan saya, siapa mana kemarin yang mabuk terus? Si dia. Semoga sekarang sudah bisa beradaptasi dengan aroma bis yang memang seperti ini dan aroma-aroma perjalanan yang memang seperti ini, aroma keringat seluruh penghuni bis ini yang bercampur aduk ya. Semoga itu juga bisa menjadi kenikmatan tersendiri sehingga tidak ada mabuk lagi untuk hari ini. Dan ini sudah ya makan pagi semua ya tadi ya. Alhamdulillah berarti semuanya sehat, karena salah satu kunci bahwa kita tetap sehat adalah doyan mangan. Orang sakit nggak mungkin doyan mangan ya. Jadi diusahakan untuk tetap makan setiap kali jam makan ya, untuk tetap makan meskipun mungkin selama di perjalanan ada dia merasa agak sedikit bosan mungkin apabila perjalanan lumayan sedikit jauh, ataupun yang masih pusing karena pengaruh mabuk kemarin juga tetap makan ya mbaknya ya. Kalau nanti mabuk lagi mabuk aja nggak apa-apa, namanya mabuk yang penting dikresekin.